السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والصلاة والسلام على من قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صلاة وسلاما على رسولنا الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Sekalian yang hadir pada malam yang mulia ini, tamunya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah. Tamunya sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, kerana berjayalah orang yang bertakwa. Yang semuliakan Tuan Pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, seterusnya tuan-tuan hadirin, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke surau, dan insya-Allah kita akan meneruskan pengajian tafsir dengan menggunakan kitab tafsir Nurul Ihsan penggal pertama. Jadi insya-Allah malam ini kita sambung pada muka surat yang ke-118. Muka surat 118 tu baris perenggan yang baru tu, mula ayat. Baris yang ke-12 dari bawah, faman hajjak faman hajjaka fi. Itu mula ayat tu, itulah ayat yang ke-61 surah Ali Imran. Baik, sebelum ini kita telah pun membicarakan ayat 59 dan 60, yang mana ayat tersebut menjelaskan bahawa Nabi Isa, perbandingan Nabi Isa dengan Nabi Adam sama. Inna mathala Isa indallah kama sali Adam. Sungguh bandingan Nabi Isa itu seumpama Nabi Adam, yang mana tak ada bapa. Nabi Adam pun tak ada bapa, samalah Nabi Isa tak ada bapa. Jadi sama dari sudut kedua-dua adalah rasul, pilihan Allah dalam kalangan manusia. Ia tak pergi sampai kepada Allah Sayyidina Muhammad, diangkat sampai kepada Tuhan dah. Masih lagi manusia, manusia pilihan Allah. Maka ayat ini menolak dakwaan daripada yang mengatakan bahawa Tuhan apa, Trinity, Tuhan ada anak, Nabi Isa anak Tuhan. Maka ayat ini menolak ataupun menjawab persoalan tersebut, bahawa Nabi Isa ini adalah manusia pilihan, sama juga dengan Nabi Adam. Nabi Adam juga Allah Sayyidina Muhammad manusia pilihan. Ya, rasul ini para mursalin, para anbiya wal mursalin, mereka ini ta'rif dia lelaki pilihan Allah. Jadi kalangan anbiya wal mursalin, para nabi, para rasul itu dalam kalangan lelaki. Lelaki pilihan Allah. Tidak ada dalam kalangan wanita. Baik. Wanita ada dalam kalangan hak bawah sikit, iaitu wali, waliullah. Kerana tugas anbiya wal mursalin itu, bebanan dia Allah Subhanahu Muhammad, tanggungjawab dia besar.
maka ia layak bagi lelaki. Samalah dalam keluarga sekalipun. Ketua keluarga adalah suami lelaki. Walaupun lelaki suami itu adalah kerja dia tu lebih rendah berbanding dengan isteri. Kemudian gaji lebih sikit banding dengan isteri. Suami gaji 1,000, isteri gaji 10,000. 10 kali ganda. Tetap bila di rumah Allah SWT Muhammad, suami itu sebagai ketua keluarga. Atau boleh jadi depa ni satu pejabat. Isteri bos, suami Allah SWT Muhammad anak buah. Boleh jadi apa itu cinta di tempat kerja. Bos dapat anak buah. Buah perempuan, anak buah lelaki. Jadi menikahlah. Maka di tempat kerja ya isteri tu bos. Tapi bila balik rumah suami tu bos. Baik. Jadi Allah sebut dalam ayat 59 bahawa bandingan Nabi Isa ini, ya, Nabi Isa alaihissalam samalah dengan Nabi Adam manusia. Tidak diangkat tinggi, tidak diletak tinggi seperti apa sebagai Tuhan dah. Tetap manusia. Cuma manusia pilihanlah semua para mursalin itu manusia pilihan Allah, Allah pilih. Manusia yang dipilih oleh lelaki lah, lelaki manusia pilihan Allah. Baik. Maka insya-Allah malam ini kita akan sambung ayat 61 hingga 63, 3 ayat. Tak panjanglah. Ayat ni panjang tapi huraian dalam tafsir ni tak berapa panjang. Baik. Jadi kita baca dulu ayat tersebut. 61 hingga 63 didahului suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Baik, ayat 63 itu فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ. Dalam tafsir Nurul Ihsan ni baris depan kan ada baris atas kerana inna yang datang selepasnya tu mansub baris atas. Innallaha kana aliman hakima. Innallaha ni lah. Innallaha lahuwal azizul hakim. Kemudian fa innallaha inna ya lafaz tu kalimah inna datang selepasnya mansub baris atas. Jadi typing error dari sudut baris dia baris. Ini baris Allah. Fa innallaha alimun bil mufsidin. Baik. Maka seterusnya kita akan tengok tafsir ayat tersebut
menurut tafsir Nurul Ihsan. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul. Baik. Dalam keratan ayat tersebut ada kalimah hajjaka. Itu hukum tajwid dia mak lazim kalimi musaqqal. Mak lazim, mak panjang. Kalimi, kalimah musaqqal berat. Berat dia dua, kalimi musaqqal, satu kalimi mukhaffaf. Berat dia pasal dia syaddah tu, tasydid. No panjang, no panjang dulu panjang baru masuk. Sama surah Fatihah kan. Walaqdallin mas panjang dulu baru masuk. Baik. Musaqqal ni mari dua, satu hak macam ni. Macam walaqdallin, satu lagi Allah Sayyidina Muhammad dia dengung pula. Dia dengung pula masuk panjang masuk pula. Tapi tak ada contohlah. Ada contoh mahlazin harfi tu huruf-huruf muqatta'ah kan, alif lam mim, pasal mim tu mim mati situ, jadi dia dengunglah dua harakat tu situ, alif lam mim. Yang ni dia tak dengung kena jim itu bukan huruf gunnah nun. Nu juga mi mati lah, mi mati tu bingunglah tanda mi mati. Baik. Jadi panjang 6 harakat dulu baru masuk tu baru betul dari sudut bacaan kalimah hajjaka. Baik. Hajjaka ni ujuhlah, berhujuh. Maka barang siapa lawan berbantah, berhujuh nak berdebat, debat. Hajjah, hujjah, hajjaka. Fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul. Maka barang siapa lawan berbantah akan dikau pada kejadian Isa, kejadian Nabi Isa, ayat sebelum itu kita bicarakan. Kerana di sisi Nasara mengatakan bahawa Nabi Isa anak Tuhan. Kerana Nabi Isa lahir tanpa bapa. Maka bapaknya Tuhan. Baik. Maka nak berhujah, berdebat ataupun kita katakan lawan bantah ni, bantah. Kerana hak ni kata gini, hak ni kata gini. Ya, Islam datang menyatakan bahawa Allah Maha Esa. Kan? Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu jelah surah Al-Ikhlas. Baik. Jadi Allah Sayyidina Muhammad, maka nak lawan hujah hajaka. Lawan hujah. Baik. Tentang kejadian Nabi Isa, daripada kemudian barang yang datang akan dikau daripada ilmu wahyu dengan kejadiannya, maka kata olehmu. Maka Allah perintah suruh Nabi SAW berhujahlah dengan golongan yang mengatakan bahawa Nabi Isa ni anak Tuhan. Kerana telah datang dalil ataupun wahyu daripada Allah bahawa Nabi Isa adalah lelaki pilihan Allah, manusia. Bukan daripada bahagian Tuhan dah. Dia daripada bahagian-bahagian ataupun kita katakan golongan-golongan para mursalin, anbiya, nabi, rasul. Sama dengan Nabi Adam, ayat 59 yang kita baca dulu. Baik. Faqul, maka katakan olehmu, ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Ni laknat. Hanilah ni yang panggil mubahalah. Sumpah laknat. Ni sumpah laknat selain daripada sumpah laknat suami terhadap isteri. Itu ada ayat dari surah Allah Subhanahu wa ta'ala, surah An-Nur. Kita tak baca lagi ya, surah An-Nur jauh lagi. Baik. Itu sumpah laknat yang apa itu suami membuat tuduhan isterinya melakukan zina. Maka isteri boleh nak Allah Sayyidina Muhammad, suami itu kena mendatangkan 4 saksi. Suami yang nak membuat pertuduhan zina kepada isteri, dia punya konsep asas dia,
Iaitu bila siapa-siapa nak buat pertuduhan, maka dia kena mendatangkan 4 saksi. Arba'at syuhada, 4 orang saksi. Baik, siapa pun. Kemudian bila berlaku kepada suami, ya, maka suami ini bukan macam pencegah maksiat balik rumah. Maka dalam ingki boleh jadi balik rumah tengok isteri dia, Allahumma salli ala Muhammad, ada hubungan dengan lelaki lain. Maka suami itu masa tu mudah tekan pak saksi ke? Tak. Tak ada bukti, ya. Yang buktinya daripada empat saksi tadi. Maka ialah kerana bergelut tadi lari, tak ada saksi melihat. Baik. Maka Islam memberi kelonggaran kepada suami, ya. Kerana suami ialah ia balik rumah, bukan macam tu tadi, bukan pencegah maksiat, bukan pegawai rumah, kuasa balik rumah lah. Balik rumah tengok-tengok, macam tu. Jadi nak boleh dapat datang empat saksi, tak dapat. Jadi Islam memberi kelonggaran ataupun kita katakan kelonggaran kepada suami dalam keadaan tadi ni, boleh membuat pertuduhan kepada isteri dia sekiranya isteri melakukan zina. Maka sebagai menggantikan empat saksi, maka dia kena sumpah laknat, ni sumpah li'an. Sebut dalam Quran, wal khamisata anna la'natallahi alayhi in kana minal kadibin. Dan yang kelima, laknat Allah ke atas dia sekiranya dia tergolong dalam golongan yang dusta. Itu. Baik. Iaitu waris ataupun kita kata ada dalil dia, ya, sumpah laknat li'an. Baik, kemudian yang kedua yang inilah mubahalah ni. Ya. Mubahalah. Baik, yang tadi dalam urusan isteri suami tuduh isteri. Kemudian suami mendatangkan kita sumpah tadi. Empat kali bersumpah bahawa isteri ku, kalau kata isteri ku melakukan zina, ataupun menafikan anak dalam kandungan isteri tu. Kemudian bila ia nafi anak dalam kandungan isteri dia, maka apa dia punya kedudukan dia? Ia meletakkan bahawa isteri melakukan hubungan dengan lelaki lain. Baik. Maka yang kelima barulah laknat Allah. Baik. Maka demikian terlepaslah suami daripada tuduhan qazaf. Apa nama tu, hukuman qazaf, hukuman Allah Sayyidina Muhammad menuduh zina. Kan? Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Dan orang yang menuduh perempuan melakukan zina, kemudian dia tidak dapat mendatangkan 4 saksi, fajriduhum 80 jaldatan. Ini had qadha. Maka disebablah dia 80 jaldah, 80 kali sebatan. Walam taqbalu lahum syahadatan abada, dan tidak diterima kesaksian dia selepas daripada itu. Baik. Itu dari sudut pertuduhan yang umum tadi. Maka datang ayat seterusnya, hadirilah suami tuduh isteri. Baik. Bila suami dah sumpah tadi, maka lepas suami daripada hak qazaf 80 kali sebatan, maka tertentu kepada isteri pula. Maka isteri, Allah Subhanahu Wa Taala memberi juga peluang. Kok boleh jadi suami dia ni nak aniaya dia? Kan kerana kita sebut tadi dalam dikata tak ada bukti tadilah, pak saksi apa semua kan. Jadi boleh jadi tak suami nak aniaya dia? Boleh jadi. Maka isteri pun diberi peluang oleh Allah untuk menafikan tuduhan suami dia 4 kali. Wal khamisata anna ghadabullah. Kemudian yang kelima, kemurkaan Allah atas diri dia sekiranya dia melakukan pendustaan. Baik. Maka kesan daripada sumpah li'an ni, sumpah laknat ini, kedua-dua ini terpisah, dipisahkan dia, difarakkan dia dan terpisah dia, dan tidak boleh disatukan semula tu. Ila yaumil qiyamah. Kesan daripada sumpah li'an ni. Tak boleh menikah balik tadi. Tu. Baik. Itu kes dari sudut sumpah li'an, sumpah laknat suami atau isteri. Sumpah laknat-laknat tu laknat atas diri dia lah suami tu, kalau dia berdusta. Baik, yang kedua yang kita bicarakan ni, kerana ayat fanaj'al la'natallah 'alal kadibin. Baik, nabtahil ni mubahalah. Baik. Kemudian ta'alu, mari oleh kamu kami panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu. Baik. Mana bagaimana keadaan nak bermubahalah ni? Dalam nak berdebat, nak berhujah kan? Hak ni kat hujah. Kawan ni berhujah begini. Kawan ni berhujah begini. Si A berhujah apa nama? Kawan ni berhujah dengan pandangan A.
Kawan ni berhujah dengan pandangan B, tak sama. Jadi Allah Subhanahu Muhammad nak selesai kemelu antara ni, inilah nafatahil mubahalah, sumpah. Karena dari sudut meletakkan pandangan tadi ni, pandangan dari sudut apa ni, pandangan tentang Nabi Isa alaihi salam lah. Ya. Karena di sisi ini meletakkan Nabi Isa ni anak Tuhan, ya. Bahagian daripada Tuhan. Ya. Baik. Maka disuruh supaya Nabi suruh depan ni mari bermubahalah. Sumpah, bersumpah kalau benarlah apa yang didakwakan ini, atau kalau tidak benarlah apa yang didakwakan ini, maka mendapat laknat Allah. Ha, begitu. Ha, maka disuruh marilah nad'u abna'ana, panggil anak-anak kami, wa abna'aku, anak-anak kamu. Ha, wanisa ana, isteri-isteri kami, wanisa akum, isteri-isteri kamu. Wa anfusana wa anfusakum, diri kami dan diri kamu. Thumma nabtahil. Kemudian kita bersungguh-sungguh pinta doa, maka kita jadi akan laknat Allah atas segala orang yang dusta dengan kita. Baik. Maka kita sebut ni dalam erti kata apa kita nak sebut kan? Satu, kita nak beri contoh macam mana. Ialah dari, ni dari sudut akidah. Bila dari sudut akidah ni, kerana telah datang ayat yang menjelaskan bahawa Nabi Isa itu daripada wahyu Al-Quran kan, bahawa Nabi Isa adalah manusia pilihan, ya, bukan daripada anak Tuhan dan sebagainya. Jelas dari surah Al-Ikhlas kan, Allah sebut lam yalid wa lam yulad. Kemudian dalam ayat yang lain yang Allah jelas yang kita baca dulu, bahawa Isa bani Maryam, Isa anak Maryam, dilakap Isa itu dengan ibunya. Maka apa yang dimaksud bila lakap anak kepada ibu ni, mana anak ni tak ada bapa. Ha, tu. Jadi kalau kalaulah apa itu apa dilakap kepada lelaki, ha, maka ada bapa lah. Ha, semua ada bapa belaka. Selain Nabi Isa, Allahumma salli ala Muhammad, selain Nabi Adam, semua dilakap kepada, digelar dia ataupun binti dia kepada bapa dia. Baik. Jadi dalam urusan akidah besar ni, urusan besar ni, urusan dalam menentukan Nabi Isa ni, maka bagi kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengatakan bahawa Nabi Isa adalah seperti yang diwahyukan oleh Allah yang disebut tadi, mim ba'di ma ja'aka minal ilm, yang telah datang akan ilmunya daripada Allah, wahyu Allah tentang Nabi Isa tu. Maka manakala dari sudut golongan Nasara mengatakan demikian, ha, maka hanilah nak di apa kita nak sebut, nak diselesaikan dia. Ha, maka nak bermujah bermubahalah ni. Ha, bersumpah laknat, mana kata berdoa. Siapa yang tak betul, siapa yang kadibi, akan mendapat laknat daripada Allah. Ha, gitu. Baik. Mana dalam berdebat hujah mubahalah ni, mana dua-dua pihak ada. Ha, tu. Dua-dua pihak ada. Ha? Hak yang kerana dia dalam nak menyatakan apa, kerana bila mari dua ni, dia satu je daripada dua tu. Hak mana betul? Kan? Sama juga dalam sumpah li'an tu, suami isteri, hak mana salah satu? Pasti salah satu betul, salah satu salah. Ha, tu. Kalau suami betul, isteri salah. Isteri betul, suami salah. Ia tak akan jadi dua-dua betul, tak akan jadi dua-dua salah. Ha, pasal dalam pertuduhan kan, suami tuduh dia, suami tuduh isteri yang melakukan hubungan apa itu tadi, ha, berzina. Kerana suami yang nampak, kan? Kerana suami yang nampak, ya, mana betul di suami isi berzina itu. Atau suami menganiaya isteri, tuduh semata-mata tuduhan palsu. Maka hak ni suami menganiaya isteri, jadi hak mana betul? Isteri yang betul, suami yang tak betul. Itu. Sama juga dalam erti kata yang ni tentang Nabi Isa. Kerana berhujah menggunakan wahyu Al-Quran, kerana mereka tidak beriman dengan Quran. Jadi dengan mubahalah, mana siapa berani, kita ber, Allah mesti bermubahalah menyatakan laknat Allah. Baik. Sekiranya sekiranya menipu, berdusta. Baik. Pinta doa maka kita jadi akan laknat Allah atas segala orang yang dusta dengan kita. Kata Allahumma la'anil kadhib fi sya'ni Isa. Ha, ni tentang Nabi Isa ni lah. Hai Tuhanku, laknat oleh kamu akan yang dus, akan yang
dusta pada kejadian Isa. Dan sungguh telah dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pada Najran. Bagi yang demikian itu, tatkala berhujung mereka itu akan dia pada kejadian Isa. Maka kata mereka itu, hingga kami hendak nazar fikir pada pekerjaan kami, kemudian kami mari. Maka kata orang alim mereka itu, nama Abdul Masih. Sungguh telah tatkala kamu ketahui akan Nabi-Nya Muhammad itu, dan tiada mubahalah lawan laknat satu kaum akan seorang Nabi-Nabi melainkan binasa mereka itu. Maka suluh oleh kamu akan laki-laki ini, dan balik kamu, maka datang mereka itu akan Nabi, dan sungguh telah keluar ia dan setanya Hasan dan Husain dan Fatimah dan Ali dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu apabila aku doa, maka amin oleh kamu. Maka menegur mereka itu daripada lawan berlaknat, dan suluh mereka itu atas jizyah. Riwayat Abu Naim. Baik. Maka ni panjang, kita baca panjang, baca turun. Baik. Maka di sini Allah Masya Muhammad disebutkan bahawa mereka ni tidak berani berhujah laknat ni, mubahalah ni tak berani, kerana takut dilaknat oleh Allah. Bila dilaknat tu mendapat Allah Masya kebinasaan lah, mendapat kemurkaan Allah. Laknat ni berat tu kan. Maka mendapat kebinasaan, kemurkaan dan mendapat kebinasaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu riwayat Abu Naim. Dan daripada riwayat Ibnu Abbas berkata, ia jikalau keluar segala mereka yang mubahalah, keluar mereka mubahalah itu, nescaya kembali tiada dapat harta dan tiada ahli di riwayat. Jika keluar mereka itu, nescaya terbakar mereka itu. Jadi kalaulah keluar mereka itu, Allah mesti nama mubahalah tadi, maka mana bila keluar pergi mubahalah, maka depa nak bermubahalah lah, berhujah tadi ni. Tapi kerana depa tahu apa yang depa, pandangan depa tu tak betul, depa takut. Pasal bila mari laknat-laknat ni takut. Bila mari laknat Allah ni takut. Jadi pihak ni tidak datang untuk bermubahalah ni. Walaupun disuruh kerana takut tadi tu. Kalau disebutkan di sini, kalau sekiranya keluar mereka itu datanglah, masa keluar datang nak berbahalah, maka nescaya mereka itu terbakar, terbakar mereka itu. Maksudnya mendapat Allah Subhanahu wa taala apa itu, bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kisah yang menjelaskan tentang mubahalah nilah. Ya. Hukum bermubahalah. Hukum bermubahalah ini bukan pada perkara Allah mesti nama furu'. Perkara furu' ni perkara cabang yang boleh berlaku khilaf. Ada perlu. Pasal perkara itu Allah mesti nama Muhammad boleh jadi kita kata hak si puak ni kata A, puak ni kata B. Kalau perkara furu' boleh jadi dua-dua betul. Kerana furu' ni perkara cabang dan perkara boleh ikhtilaf, boleh berselisih. Ya. Kerana apa itu perkara yang di apa tu boleh berselisihlah kan. Melainkan pada perkara usul. Kemudian perkara qat'i tak boleh. Bila pada perkara qat'i hanya satu je betul. Kan? Macam kita sebut solat Allah Subhanahu Muhammad tentang solat lima waktu. And Nabi terima ketika Isra' Mi'raj. Nabi terima secara direct itu solat lima waktu. Asalnya 50, kemudian kurang-kurang jadi lima waktu. Hanya lima waktu. Baik. Maka ada orang kata solat ni bukan diterima bukan masa Isra' Mi'raj. Solat ni zaman Nabi Ibrahim lagi sudah ada. Benarlah solat zaman Nabi Ibrahim. Syariah Nabi Ibrahim. Solat cara Nabi Ibrahim. Kan? Maka dia kata Nabi Ibrahim lagi kan? Maka ada riwayat kata solat Nabi Ibrahim ni apa itu syariat Nabi sebelum tu, iaitu solat apa dua kali, pagi dan petang. Maka dia nak solat ni atau nak mudah nak sikit je kan? Dua kali je kan? Tu, pagi petang. Baik. Kemudian itulah kerana di pertikaikan tidak dinyatakan secara khusus dalam Al-Quran. Ya, waktu-waktu solat tu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak.
kemudian rakaat-rakaat dia tidak dinyatakan. Tak ada mari dalam Quran. Ada mari akuan innas-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktu yang telah tertentu dah. Makna waktu tertentu tu lima waktu tu. Yang kita terima kita solat hari ni. Tu. Kerana solat ini, ilmu ini kita terima secara mutawatir, turun. Sahabat terima daripada Nabi. Nah. Tabi'in terima daripada sahabat. Tabi'in sahabat belajar daripada Nabi. Tabi'in belajar daripada sahabat. Tabi'in belajar dengan tabi'in. Kemudian begitulah hak ni belajar ni turun sampai kita hari ni. Dan dari sudut apa benar hujah itu kerana seluruh dunia solatnya waktunya begitu. Kan subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak seluruh dunia. Seluruh dunia kaum muslim. Nak petikai mari ke mana? Jadi kalau waktu nak mari mubahalah, mari tak apa tu. Pasal satu betul. Itu dari sudut perkara qat'i dah. Tak boleh berlaku ikhtilaf, perbezaan. Puasa Ramadan 30 hari dia kata puasa 19 hari ah. Mari mubahalah. Kan? Makna tapi dari sudut ibadat Allah Subhanahu Muhammad tidak perlu membahalah sangat. Kerana dari sudut ibadah ni kita akan bertembung sesama kaum muslimilah, orang Islam. Bila bertemu sama orang Islam, maka hujah dia datang daripada nas Al-Quran dan hadis. Cukup. Gitu. Melainkan kita bermubahalah atau berhujah dengan orang bukan Islam. Kerana Quran dan hadis kita tak boleh nak dijadikan sebagai hujah. Tu. Pasal mereka tak terima, mereka tidak beriman. Kalau sama Islam, hujah ni. Dan kemudian kan yang kata tadi, hujah tadi tu, kita solat lima waktu ni. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan usallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana kau melihat aku sembahyang. Itu mutawatir turun ni. Secara berurutan. Sahabat lihat Nabi sembahyang. Kan? Takkanlah dia kata, "Oi, kita nak sembahyang ke mana pasal kita tak tengok Nabi sembahyang, dah Nabi suruh sembahyang." Tu bodoh. Kalau kata lagu tu. Kalau kata lagu tu sahabat ya boleh sembahyang. Kan? Saya Nabi sebut, "Sallu kama raaitumuni." Sembahyanglah kamu bagaimana kamu lihat aku sembahyang. Kita tak perlu sembahyang pasal kita tak lihat Nabi sembahyang. Tu kata. Tu pakai apa tu kita katakan? Logik akal lah. Logik akal pada literal hadis tu saja. Wahab, siapa yang melihat Nabi sembahyang? Sahabat. Mana pada sembahyang sahabat itu benar. Kemudian hak bawah pula pada sahabat tabi'in melihat sahabat sembahyang. Dan solat tabi'in itu benar. Kerana belajar macam begitulah turun-turun sampai kita hari ni. Sampai kita hari ni solat lima waktu tetap begitu. Rekaannya pun begitu. Kan? Kebenarannya seluruh dunia. Umat Islam, kaum muslim melaksanakan solat lima waktu. Kan? Dengan Allah SWT, rekaan-rekaannya. Itu qat'i. Tak ada berlaku, tidak ikhtilaf. Walaupun balainan madhab fikih. Madhab Hanafi ke, madhab Maliki ke, madhab Syafi'i ke, madhab Hambali ke. Semua dalam ruang yang tadi tu lima waktu kemudian rakaat-rakaatnya begitu. Cuma hari ni mari pertikai pula. Tu bila mana Allah Sayyidina Muhammad apa tu ya. Tidak ya bila bercakap berkaitan dengan agama ni bila tidak ada guru, tidak berguru ya. Tidak berguru kemudian tidak belajar dengan kitab. Dia belajar dengan kitab ni berguru. Nak belajar sendiri-sendiri kitab tak payah, tak boleh. Tak faham. Dia kena berguru. Maka berguru itulah Allah Subhanahu Muhammad, dengan kitab itulah barulah Allah Subhanahu Muhammad ilmu itu benarlah.
mendapat ilmu yang benar. Bila kata mari, oh aku tak buku, kitab pun tak ada, Allah beri, turun ni secara laduni turun. Ada orang kata lagu tu. Wahai Allah Masyidina Muhammad, para anbiya iwan musalim pun Allah turunkan wahyu ni. Wahyu. Itu dia berasa macam wahyu juga lah. Itu baik. Jadi di sanalah. Maka perkara itu boleh merosakkan lah orang yang mengikut. Orang yang mengikut dengan dakwah-dakwahnya yang pelik-pelik tadi. Baik. Kasih Ahmad dah pun kata macam tu juga berkaitan dengan solat ni. Makna kita lihat orang yang kata gitu ni adalah merupakan Allah Sayyidina Muhammad, anak buahnya kepada atau anak didiknya kepada Kasih Ahmad. Siapa Kasih Ahmad? Anti hadis. Baik. Kemudian Allah Sayyidina Muhammad, ini kita kata bila berhujah ni, bila dua saja sama ada betul salah, maka nilai mari mubahalah. Mubahalah dalam nak meletakkan apa tu hujah yang betul. Kerana hujah ini melibatkan akidah lah. Melibatkan akidah. Baik. Jadi perkara-perkara yang tidak melibatkan akidah, umpamanya dalam bab perkara apa ibadah yang bersifat furu', ya, bersifat perkara cabang yang boleh khilaf, maka tak perlulah mubahalah. Kerana boleh jadi pandangan hang betul, pandangan aku pun betul. Betul menurut hujah, menurut nas dalil. Kemudian hak sini pun menurut nas dan dalil. Betul. Macam kita kata kunut. Hak kunut betul pasal ada masa Nabi kunut subuh. Ada kunut betul, ada masa Nabi tak kunut subuh. Betul. Baik. Kemudian datang ayat yang ke-62. Inna hadza lawal qasasul haqq. Bahawasanya ini yang tersebut, iaitulah kisah khabaran yang sebenar, tiada syak padanya. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Inilah. Dan sesungguhnya inilah kisah yang benar, yang sebenarnya, yang tak ada syak ragu pada dia. Ini kisah yang kita baca ni tentang Nabi Isa alaihissalam. Walaupun ada kepercayaan yang mengatakan bahawa Nabi Isa tu anak Tuhan, Trinity kan, tiga dalam satu. Maka ni sebagai menolak dakwaan, dakwaan datang daripada yang mengatakan bahawa Nabi Isa anak Tuhan. Ya, jelas surah Al-Ikhlas tu, lam yalid wa lam yulad. Itu i'tiqad, akidah. Kalau ia tak yakin dengan kisah ini, maka ada perkara yang dia nafikan dari sudut kisah ni. Maka apa? Akidah tu. Maka boleh rosak akidah tu. Tak percaya kepada kisah yang Allah rakam. Kerana kisah yang Allah rakam ini ialah datang daripada Allah, kalamullah. Nak tak percaya tu nak percaya. Kerana dia benar datang daripada Allah. Wa ma min ilahin illallah, dan tiada daripada Tuhan itu melainkan Allah semata-mata. Ini Allah jawab dalam ayat 62 bahawa wa ma min ilahin, tidak ada daripada Tuhan, tidak ada Tuhan lah. Ilahin, tidak ma min ilahin, dan tidak ada daripada Tuhan itu illallah, melainkan Allah. Jadi tidak apa nama secara segala kepercayaan yang meletakkan Tuhan yang lain, maka semuanya adalah tak betul lah, apalah. Maka hak kita bicara tadilah, khususnya pada meletakkan Nabi Isa anak Tuhan. Hanya Allah sebut sini lah ayat ni. Wa ma min ilahin illallah, hanya sesanya Allah saja Tuhan. Wa inna Allah lahuwal azizul hakim, dan bahawasanya Allah Ta'ala ialah Tuhan yang sangat keras pada dalam miliknya. Aziz, lagi sangat pandai pada perbuatannya. Maha bijaksana, maha apa perkasa, keras pada dalam miliknya. Kemudian Al-Hakim, maha lagi maha bijak sana. Baik. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Maka jika berpaling mereka itu daripada iman, jika mereka itu berpaling, jika mereka itu tidak mau beriman, fa innallaha alimun bil mufsidin, bahawasanya Allah Taala itu amat mengetahui dengan segala orang yang berbuat kejahatan. Maka balas dia akan dia. Baik.
Maka demikian tu ayat yang ke-61 hingga 63 surah Ali Imran. Allah Sayyidina Muhammad yang menjelaskan tentang apa yang pertama yang tadi mubahalah. Iaitu sumpah laknat. Kan? Sumpah laknat yang kedua. Selepas sumpah laknat, sumpah li'an suami isteri ini. Cuma ni sumpah laknat ni mubahalah yang ini, ni dua-dua puak kena ada sekali. Dua-dua tu kena ada sekali. Mana dalam satu majlis. Nah, kalau tak ada dua-dua tu sekali, maka ia tak panggil mubahalah ni. Nah, yang ni dijawab oleh Allah Sayyidina Muhammad berkaitan dengan mubahalah ni. Ya, dulu ada yang sumpah laknat kan. Sumpah laknat dari sudut disebutkan sebagai mubahalah. Dia mesti dalam satu majlis dan kedua-dua pihak ada di situ. Kemudian mubahalah ini dalam erti kata nak menentukan perkara utama, perkara pokok, asas, usul lah, perkara usul. Ya. Bukan pada perkara-perkara yang Allah Sayyidina Muhammad ikhtilaf. Bukan pada perkara-perkara yang Allah Sayyidina Muhammad yang berkaitan dengan ialah yang perlu dibuktikan. Ya. Perlu dibuktikan tu di mahkamah lah. Kena bawa mari bukti-bukti lah, dalil-dalil, apa nama bukti-bukti yang apa itu, kalau hak ni menuduh, maka hak menuduh tu kena mendatangkan bukti-bukti. Kemudian yang dituduh tadi tu boleh nak menafikan tuduhan tu, mari buat bukti-bukti. Baik, yang ni lebih kepada dari sudut kita kata akidah lah, kepercayaan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermubahalah dengan golongan ini. Kerana dari sudut apa tu? Dari sudut nak menyatakan kebenaran tu di pihak mana? Maka pastinya kebenaran dari pihak Islam lah. Di pihak yang mengatakan Allah Maha Esa. Ini dari sudut Allah Sayyidina Muhammad apa cerita tentang apa tu berkaitan dengan Nabi Isa lah. Pandangan kita Islam bahawa Nabi Isa adalah Nabi pilihan Allah. Kenapa Nabi Isa tak ada ayah? Kerana Allah tiupkan ruh dalam rahim Maryam. Pelik-pelik, mustahil tak mustahil bila Allah berkendak. Dan Allah jawab dah dalam ayat 59, Inna matala Isa inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Thumma qala lahu kun fayakun. Apa itu khalaqahu min turab, diciptakannya daripada tanah. Thumma qala lahu, kemudian dikatakan kepadanya, kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah ia. Tak mustahil. Kerana Nabi Adam pun tak ada bapa. Nabi Adam pula lagi tak ada ibu. Kan? Nah, bila tak ada ibu, Nabi Adam tidak dilahirkan. Lagi hebat dari sudut penciptaan ni, hebat Nabi Adam lagi. Kalau nak berhujah ni, ini hujah benar ni, hujah besar. Allah buat mari ayat 59 ni hujah besar. Inna matala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Nabi Isa ada ibu, dikandungkan juga, dilahirkan. Cuma tak ada bapa ya. Pelik-peliklah. Kerana seseorang wanita nak mengandung mesti ada bapa. Mesti ada lelaki yang apa nama berhubungan dengan wanita itu baru wanita itu mengandung. Tapi kerana ini Allah berkehendak nak mengandungkan dengan kalimatu Rabbi. Apa dengan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tiupkan ruh Nabi Sayyidina Muhammad, ruh Nabi Isa dalam rahim Maryam. Kalau kata pelik, pelik. Pelik Nabi Isa kerana tak ada bapa. Nabi Adam lagi pelik. Tak ada bapa, ibu tak ada. Dia tidak dikandungkan 9 bulan. Allah Sayyidina. Kemudian dia tidak dilahirkan. Ia tidak mulai proses bayi. Bayi, kanak-kanak, remaja tak? Tak. Dia terus Allah Subhanahu Wa Taala bentukkan, kemudian ditiupkan ruh
terus Allah mesti nama Muhammad dewasa. Ia tidak melalui proses yang kata tadi. Ha. Semua yang lain mulai proses. Ha. Satu lagi Hawa lah. Ha, okay. Isteri Nabi Adam alaihissalam. Mula-mula dua orang ni yang Allah cipta. Kan ayat yang pertama surah An-Nisa jelas dah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu dari diri yang satu, yakni Adam, wa khalaqa minha zawjaha, dan diciptakan daripadanya isterinya Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan berkembang daripada dua orang ni ramai lelaki dan perempuan. Ha. Mana manusia daripada manusia ni hara ni bilion-bilion ni. Ha. Daripada Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Hawa berkembang biak wabat tamin berkembang apa tu bergenerasi berzuriat kan sehingga kita hari ni. Ha. Kalau mari bertanya, "Oi, pasal apa?" Berlainan. Hor ni kulit lagu ni, hor ni kulit lagu ni. Hak ni rupa lagu ni, hak ni rupa lagu ni. Hak kulit putih-putih, hak kulit perang-perang. Hak kulit hitam-hitam. Jadi kita baca dah ayat yang ke-30. Surah 31. Yang menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam. Kan diambil pada tanah, pada bahagian tanah bumi. Disebutkan riwayat mari 7 jenis tanah. Yang turab tadi tu tanah. Manakah genetik semua manusia dalam dunia ni genetik daripada Nabi Adam. Di Nabi Adam tu ada belaka. Warna tu. Mana Allah perintah malaikat Jibril datang mari ambil Allah Sayyidina Muhammad tanah. Tanah apa tu bumi. Menurut riwayat malaikat Allah Sayyidina Muhammad Israel. Malaikat Israel cabut nyawa kan. Mari ambil Allah Sayyidina Muhammad tanah bumi. Untuk Allah apa nama tu diciptakan Nabi Adam. Baik. 7 jenis tanah, kemudian 7 jenis air. Waktu manusia hari ni 7 tanah, jenis tanah kan. Ada macam-macam jenis tanah kan. Ada hak hitam, ada hak kuning, ada hak merah. Ha, waktu marilah capu-capu dia. Kan? Hak ni capu, hak ni jadi lagu. Hak ni capu ni jadi warna kulit lagu. Tu. Genetik kita semua seluruh manusia ni daripada Adam dan Allah. Ha, tu. Bila nak mari kata pelik, mana pelik? Nabi Isa dengan Nabi Adam, pasti Nabi Adam lagi pelik. Kejadian tu, penciptaan tu Nabi Adam lagi pelik. Nabi Isa tak ada bapak ya. Nabi Adam bapak tak, mak tak ada, tak dikandungkan, tak dilahirkan, tidak melalui proses apa lahir bayi dan kanak-kanak remaja tak. Ha, tu. Kan? Ha, cantik ni ayat 59 ni hujah yang besar tentang apa itu kejadian Nabi Isa alaihissalam. Karena pada setengah kepercayaan yang mengatakan Nabi Isa anak Tuhan karena tak ada bapa. Jadi bagaimana pula Nabi Adam pun tak ada bapa, tak ada ibu. Ha. Kan, maka kita hujahkan bagaimana pula Nabi Adam? Apa kepercayaan dia terhadap Nabi Adam? Bapa tak ada, ibu tak ada. Nabi Isa tak ada bapa. Dikatakan anak Tuhan pasti ada bapa. Ha ni. Ada ibu tak ada bapa? Nah, bagaimana? Baik. Maka itu hujahlah bila berhujah Allah Sayyidina Muhammad dengan yang mengatakan tadilah. Maka kerana ayat-ayat Quran ni ya, bagi golongan yang bukan Islam tu dia tak percaya kerana tak berhujah dengan Quran ni kerana dia tidak beriman. Jadi jalan dia tadi mubahalah. Bersumpah laknat. Kalau kamu betul bercakap, kamu kata bahawa Nabi Isa tu anak Tuhan itu semua, amal kita bermubahalah, sumpah laknat. Tapi disebutkan dalam riwayat bahawa mereka tak mau apa, tak mau keluar nak pergi. Kerana? Kerana takut. Dia orang yang salah ni dia takut. Takut mendapat apa itu penghinaan, kemurkaan dan azab bala daripada Allah. Takut. Baik, muslimin hadirin yang dirahmati Allah, demikian 3 ayat yang kita baca. Mudah-mudahan memberikan kepahaman kepada kita, khususnya dalam perkara yang kita sebut ni. Ayat 61 berkaitan dengan mubahalah kan. Ni sumpah mubahalah, sumpah laknat secara mubahalah.
apa dia punya kaedah dia, kalau anu suami isteri yang buat pertuduhan zina, hak ni apa mubahalah dalam nak menentukan kebenaran. Kebenaran itu gapo kita katakan nak sebut lagu mana payah nak cuba pasal sikit lagi kata oh hak ni pun kita nak menentukan kebenaran, kita nak bermubahalah. Dia bukan benda yang mubahalah ni bukan benda yang kita suka-suka. Bila hang kata lagu tu aku kata gini, kita tak sama, kita pun mubahalah supalah anak. Jangan begitu. Kata kerana supalah anak ni mubahalah ni perkara yang berat ni. Sebab itu apa itu golongan yang ni tak berani nak bermubahalah kerana takut. Ya, kerana takut ditimpa laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara-perkara kecil, baik itu dari sudut sumpah kan. Jangan duk mudah sumpah. Walaupun kita betul wallahi. Jangan duk membiasakan dengan sumpah. Nanti kena makan sumpah. Itu jadi sesumpah. Tak ada lah. Maksud jangan mudah bersumpah walaupun kerana perkara yang melainkan perkara yang kita bersumpah itu yang berat pada kita lah. Untuk kita nak menyatakan kebenaran tak apalah. Kalau tak ada apa, bersumpah pun tak apa, tak bersumpah pun tak apa. Hanya dari sudut perkara ikhtilaf, berselisih pandangan pada satu perkara furu', perkara cabang ni, perkara ibadah ni tak perlulah sangat nak berapa itu bersumpah dengan nama Allah. Melainkan dengan nak menyatakan kebenaran lah. Nak berhujah macam tadi ni tak apalah. Pasal kita nak meletakkan apa yang kita bawa itu benar. Datangnya daripada Allah Sayyidina Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi saya kira sekadar itu dulu untuk majlis ilmu kita pada malam ini. Mudah-mudahan diberikan kepahaman atas tiga ayat yang kita ambil kepahaman tadi, khususnya dalam perkara sumpah laknat lah. Sumpah laknat iaitu yang kita baca malam ni berkaitan dengan mubahalah. Sumpah apa laknat mubahalah. Satu lagi sumpah laknat yang disebut sebagai sumpah lian. Dalam hal lain-lain tak ada lah. Contoh dia nak apa, orang tuduh dia, kemudian dia nak nafi tuduh orang tu, jadi dia sumpah. Sumpah laknat tak ada lah. Dia tak ada. Tak ada dalam perkara dari sudut tu lah. Semuanya hak tu tadi tu apa itu diperselesaikan dalam urusan mahkamah lah. Ya, dipertuduhkan kemudian mendatangkan bukti lah. Melainkan perkara yang kita sebut tadilah, sumpah lian tadi hanya suami isteri, hak mubahalah ni. Dan hak mubahalah ni dalam perkara khusus, perkara yang besar, perkara yang tak boleh kita apa itu ambil ringan. Macam perkara, kalau kita baca tadi, perkara berkaitan dengan perihal Nabi Isa AS, tentang kepercayaan, tentang akidah. Bila akidah kepercayaan itu rosak, rosaklah iman. Jadi besar, perkara besar. Tapi kalau perkara-perkara yang tidak membawa kepada rosak akidah, tak perlulah bermubahalah. Wallahu ta'ala alam hadha wa billahi taufiq. Mudah-mudahan oleh ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al al-Qur'ana lana fid dunya qarina fil qabri munisa wa fil qiyamati shafi'a. Wa 'ala siratin nura wa ila al-jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba. وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بقلعة القرآن. اللهم اهدنا بهداية القرآن
ونجنا من النيران بكرامة القرآن ورفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Tangguh majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan tasbih.